di lantai 2. Jadi untuk sementara kita keluarnya harus lewat ini yang ada JPO-nya ya, kita Jepang. Nah ini yang ada JPO-nya ya, dan kalau yang di pintu KKL itu ada dua ya kayaknya. Nah ini KKL MM itu yang ke ini cuma sampai Tosari doang ya untuk Transjakartanya, koridor 1. Nah jadi kalau di halte Duku Atas 1 ini kamu bisa langsung ke stasiun Sudirman Durensis. Kamu tinggal jalan kaki aja lewat JPO itu ke stasiun KRL Sudirman. Jadi nggak jauh kalau dari halte Duku Atas 1 Durensis dibandingkan ke stasiun MRT. Tapi kalau ke stasiun MRT, kamu lebih baik masuk ke stasiun Sudirmannya, ada akses tangganya Durensis. Nah, kalau yang parah ini adalah rute koridor 1. Nah, jadi kalau kita mau ke luar atau mau lihat ke atas, itu bisa lihat di lantai atas ya, di lantai 2. Dan ini sangat bagus banget ya halte-nya. Ini kalau menurut aku jauh lebih besar daripada Bundaran HI dan Tosari. Nah ini ada rute 4C. 4C itu rutenya yang ke Bunsen Tugas. Tapi ini busnya non BRT Brancis. Tapi tumben di hari weekend menggunakan MES. Biasanya menggunakan PPG kalau di hari weekend. Dan biasanya kalau yang MES kan di hari weekdays kalau 4C. Nah, Brancis, kalau di situ ini ada jembatan akses ya. Dan ini sudah direnovasi jadi lebih mirip sih Brancis. Nah, ini ada tangganya tapi untuk liftnya masih belum selesai. Nih ada tiangnya. Ini udah ini yang lama loh yang ke akses ke ini ke Duku Atas 2. Tapi halte Duku Atas 2 masih belum dibuka ya, Brancis. Oke. Tapi di sini masih ada tiang ya. Ini masih sepi banget sih kalau di hari weekend sih. Oke, kita ke atas ya. Nah, kalau untuk musola dan tangga, nah sayangnya eskalator masih belum aktif ya. Sudah lengkap wayfinding ya. Nah ini ada musola, ada tangga, ada eskalator, ada lambangnya. Nah ini kan masih menggunakan tangga. Saat ini eskalatornya masih belum aktif ya. Dan kalau di sekarang ini eskalator di halte TJ sekarang menggunakan Otis ya, Francis. Bukan yang menggunakan Fuji kayak di Manggarai yang sering rusak. Kalau Otis tuh biasanya jauh lebih awet sih, karena kan sering digunakan di stasiun MRT Jakarta. Nah, ini kayaknya ada tempat pemandangan juga sih, kayak kita bisa melihat view di kota itu kayak di ini, kayak di Bundaran HI dan Tosari. Nah, jadi aku datangnya memang malam sih. Soal tadi baru break dari ini aku tuh, dari Harmony. Jadi di dekat halte sementara Harmony itu ada Indomaret. Jadi gue nongkrong dulu. Soalnya baru habis nge-review mengenai halte temporarily ya, yang Harmony. Nah, kalau kamu ingin lihat, kamu bisa lihat di klik link di bawah kolom deskripsi. Nah, ini juga bagus ya. Oh, ini Instagramable banget. Wow, keren-keren. Wah, luar biasa ini halte-nya. Ya, berhenti. Nah, sekarang kita berada di lantai 2-nya halte Duku Atas.
ya walaupun ini memang agak sempit sih, tapi kalau kita lihat di sini di belakang aku ini terdapat ada gedung-gedung pencakar langitnya banyak banget ini. Nah ini cakep banget ini, ada sore ini agak slow ya soalnya ini kan aku menggunakan HP ya untuk ngerekam. Jadi kalau kita di belakang ini, sorry ya, ini lampunya soalnya kayaknya pop-nya tinggi banget sih. Nah, kalau kita di belakang aku ini terdapat ada Menara Indofood. Ini adalah Sudirman Plaza atau apa ya? Lupa sih namanya. Pokoknya ini namanya Menara Indofood. Dan perlu diingatkan kalau kita ke KRL ini jauh lebih dekat sih kalau di halte Duku Atas 1. Jadi ada akses yang JPO-nya itu kamu tinggal jalan ke arah stasiun KRL Sudirman. Yang Sudirman lama ya, bukan BNI City. Kalau lebih dekat itu yang stasiun Sudirman lama. Nah, ini cakep banget kan, kita bisa lihat view kota di sini. Jadi ada tempat Instagramable selain di Tosari dan di Bundaran HI. Ya, jadi kita lihatnya kayak gini ya untuk pemandangannya. Ini cakep banget ini. Kita bisa Instagramable di sini, Francis. Nah, ini kita lihat ada menara di kawasan Kuningan ya, Francis. Jadi ini di antara Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Tapi sebenarnya Duku Atas 1 ini berada di Jakarta Selatan, Francis. Karena masih di Kecamatan Kuningan atau... Sorry. Kecamatan Setiabudi. Di Setiabudi itu berarti di Jakarta Selatan ya. Baru di Karet Sudirman itu masih perbatasan antara pusat dan selatan. Tapi kalau menurut aku masih Jakarta Selatan sih. Karena namanya masih Karet Setiabudi. Baru mungkin kalau Ben Hill tuh baru Jakarta Pusat, Francis. Wow, keren banget ini, Francis. Masya Allah. Ini soalnya belum ramai-ramai banget sih haltenya. Oh iya, di sini terdapat ada musola ya di sini. Jadi di sini musola khusus pria ya di sini. Kalau yang wanita yang sebelah sana musolanya. Jadi lengkap ada musolanya. Ini masih yang belum ada sajadah ya. Coba kita lihat musolanya. Oke, ini keren banget sih musolanya. Oh iya, ini musola untuk pria ya. Ini ada wayfindingnya, keren banget ini. Jadi kemungkinan nanti besoknya di hari kerja, kemungkinan 13C itu mulainya dari Duku Atas atau dari Tosari. Tapi kalau aku lihat di LED-nya, dia itu dari tujuannya ke Duku Atas sih. Berarti mungkin cuma sampai di Duku Atas, ntar dia putar baliknya di Bundaran HI. Di Monumen Selamat Datang itu baru dia mulainya dari Duku Atas. Nah, kita coba jalan ke sini ya. Wow, ini keren banget sih kalau menurut aku, Brances. Jadi kalau kita lurus ke sana itu ada tempat area komersial. Jadi kalau di sini dia ada lift prioritas, tapi liftnya masih belum aktif ya. Maksudnya belum dibangun sih, tapi kita lihat udah ada, cuma ini masih belum difungsikan. Ya namanya masih uji coba sih haltenya, Brances, untuk halte Duku Atas 1. Bukan dua ya. Kalau Duku Atas 1 itu lebih ke rute 1 yang koridor utamanya. Nah, di sini terdapat ada toilet ya. Jadi di sini adalah musola khusus wanita. Ini ada toilet pria. Ini kayaknya jauh lebih, WC-nya ada dua ya di sini. Coba kita cek dulu. Oke, ini udah WC duduknya. Oke, ini ada penyiramnya nih. Oke. Penyiram ya di sini. Nah, ini ada nih penyiram. Oke, bagus ya. Ini udah mirip kayak mall sih untuk WC-nya. Ini ada wastafel self ini ya. Tapi sayangnya belum ada sabun ya di sini. Di sini enggak ada cermin sih. Oke. Ini otomatis ya. Ini ada dryer. Oke. Jadi untuk toilet di halte Duku Atas jauh lebih ini ya. Toiletnya bagus sih. Mirip kayak di Tosari dan di Bundaran HI. Sangat bersih, enggak
hampir kayak di mall. Toiletnya mirip banget kayak di mall sih. Jadi cuma hanya 3.500 untuk masuk ke halte aja cuma itu pas keluar sih. Kalau pas masuknya kan masih belum terpotong. Tapi keren banget sih toiletnya, enggak kalah kayak di mall. Ini sangat estetik dan sangat sejuk banget sih udaranya. Dan ini terdapat ada kanopi-kanopi atapnya agar kita tidak kehujanan, atau tidak kepanasan kita itu di halte ini. Karena di sini juga rupanya ada kipas angin di sini. Karena kan ini halte-nya jauh lebih terbuka, bukan ruangan tertutup kayak menggunakan AC kayak di dalam mall ya, Francis. Jadi kalau kita keluar dari Duku Atas 1 lewat sini ya, Francis. Ya. Jadi kalau kita mau keluar lewatnya sini keluarnya. Oke, di sini dapat ada menara BNI di sini. Nah, kalau keluar lewat sini, saat ini masih belum dibuka untuk ke Duku Atas 2. Ini ada pintu khusus ke arah Duku Atas 2. Jadi kemungkinan untuk JPO-nya itu mirip banget kayak ini, kayak di Skywalk-nya Velbak ya. Skywalk Kebayoran Lama. Jadi kalau pindah dari 8 atau ke 13 dari halte Velbak ke Pasar Kebayoran Lama. Jadi ini nanti pindah ke Duku Atas 2 berbeda ya, ada sekatnya. Jadi mirip kayak di JPO Senen. Jadi antara halte Senen dan Senen Sentral. Namun saat ini halte Senen Sentral masih dalam tahap revitalisasi. Nah, kalau kita ke sini kita sudah keluar dari halte ya. Tapi kita tidak keluar dari halte ya, Francis. Mungkin lain kali aku review mengenai JPO ini ya. Soalnya kan kita belum buka untuk halte Duku Atas 2, Francis. Jadi aku hanya nge-review mengenai di dalam halte Duku Atas 1-nya, Francis. Oke, di sini terdapat ada wayfinding-nya ya. Nah, ini adalah perubahan rutenya. Maaf, ini nggak jelas ya. Ntar aku jelasin ini rutenya. Nah, ini ada rute Blok M Kota, Pantai Maju Balai Kota, Pulau Gadung Harmoni. Ini perubahan ya. Yang tidak berubah itu 1A dan 1 ya, Francis. Jadi 1A ini dia lewat ke arah Harmoni sih, sama dengan 1. Cuma bedanya dia lewat tol, kecuali kalau dari Pantai Majunya sih. Dan 2 ini berubah menjadi Pulau Gadung Harmoni. 2A sekarang Pulau Gadung Rawabuaya dan Juanda Pecenongan 2ST, tapi sekarang berubah menjadi Juanda ini, Bundaran HI, Pulau Gadung Monas. Yang 2 ya, 2A itu Pulau Gadung Rawabuaya, 3 itu Kalideres Bundaran HI, Jelambar Kota, ya sama sih 3H, Jelambar Kota, Kota Jelambar, 5C, PGC Juanda, 6A itu sekarang jadi MH Tamrin ya, diperpendek sekarang 6A, 6B itu diperpendek dari MH Tamrin sampai Ragunan via, kalau 6A ke Kuningan, kalau 6B itu Semanggi. Sekarang itu 6A sudah setiap hari sih rutenya, Francis. 7F itu sekarang jadinya Juanda Kampung Rambutan. 8 jadinya Pasar Baru Tebak Bulus. Tadi aku pernah sudah nge-review ini ya, Juanda. Dan 10H masih biasa ya, tidak berubah sama sekali. Karena kan dia tidak berhenti Harmoni, langsung dari Pecenongan langsung ke arah Tomang. Nah, kalau JIS Harmoni, dia berhentinya di halte temporarily ya. Oke, ini lengkap ya di sini. Tapi saat ini untuk area komersial masih belum dibuka. Ya, nama juga masih halte baru sih, Francis. Nah, kalau kamu mau keluar dari stasiun, keluar dari halte Duku Atas 1, kalau lanjut ke KRL,
keluar lewat situ yang ada orang keluar ini ya. Nanti jalan habis itu turun di tangga itu, tinggal jalan kilometer ke stasiun Sudirman itu udah sampai itu. Tinggal jalan kaki aja, nggak jauh banget sih kalau dari Duku Atas 1. Ya, kita lanjut. Nah, ini ada wayfinding-nya, ini lengkap banget sih. Sambil kita bisa lihat pemandangan di sini, Francis. Kece banget ini halte-nya. Lebih ke vibes Timur Tengah kalau kita pas di nunggu ruang tunggu bus ya. Ruang tunggu penurunan penaikan bus. Nah, ini banyak banget ya kawasan-kawasan area komersial di sini ya. Ini masih kosong di sini. Oke, ini keren banget sih. Keren halte-nya. Jadi untuk musola wanita dan pria itu terpisah di sini. Jadi ada area terpisahnya gitu, Francis. Keren kan? Ya wajar nih. Pada foto-foto di sini memang sedikit sih dibandingkan di Bundaran HI atau di Tosari. Tapi Tosari juga nggak begitu banyak juga sih tadi yang pada foto-foto di situ. Mungkin pada belum tahu sih halte Duku Atas 1 ini sudah dibuka, Francis. Cuma kalau di musola ini nggak ada kipas ya kayak di Tosari. Atau di CSW itu dia menggunakan apa ya? Dia menggunakan AC kalau di CSW musolanya. Oke, Francis, jadi kayak gini ya untuk di halte Duku Atas 1. Wih, kalau di hari Ahad ini memang gak rame-rame banget sih kalau aku lihat kondisi lalu lintasnya ya. Ya, soalnya kan besok pada kerja sih, hari Senin. Iya, jam berangkat kerja kan besok Senin, udah mulai kerja itu. Sekarang sudah banyak pelonggaran juga di masa-masa pandemi ini. Sekarang sudah bukan pandemi sih, sekarang namanya endemi. Jadi sudah nggak seketat kayak tahun 2021 atau 2020 sekarang itu. Oke. Jadi kayak gini ya, untuk halte Duku Atas 1. Bentuknya kayak kapal, tapi nggak kayak kapal pesiar di ini ya. Kayak di Tosari maupun di Bundaran HI. Ini lebih ke kapal apa ya namanya ya? Bukan kapal pesiar sih. Dia kapalnya besar banget. Apa sih namanya tuh? Bukan kapal feri sih. Kalau kapal feri kan agak kecil. Tapi memang bentuknya memang kayak kapal sih. Dan tadi aku lihat di bawahnya, di pas aku turun dari bus itu memang besar banget haltenya tuh. Dibandingkan dengan Tosari yang agak sempit sama di ini. Bundaran HI yang sekarang Bundaran HI juga mulai ramai karena ada rute 3 yang ke Kalideres. Ya, oke, berarti mungkin itu aja untuk vlog mengenai rute Transjakarta. Untuk nge-review mengenai halte Duku Atas 1 ya. Nah, sekarang aku berada di posisi di lantai 2, Francis. Oke, sebelum aku tutup, pastikan jangan lupa di like, share, komen, dan jangan lupa ditekan tombol subscribe beserta dengan tombol loncengnya, Francis. Nah, jadi kalau aku lihat di belakang ini sangat Instagramable banget ya. Dan kalau kita lihat ini ya, yang tadi aku bilang ada, ini yang tinggi ini Menara Astra dan di sebelahnya itu Indofood Tower. Wah, ini keren banget ini. Dan kalau aku lihat kondisi lalu lintas sekarang ya sepi sih. Ini kan malam Ahad ya, sebelum besok itu kan adalah hari kerja. Wah, aku nggak tahu kalau besok kayak apa ya di halte Duku Atas 1. Kemungkinan ini kan dibukanya sejak 4 April ya, berbarengan dengan MH Tamrin dan Juanda. Dan juga halte temporary ini ya, Harmony. Kalau bedanya kalau temporary Harmony itu dia tidak bisa pindah. Jadi kalau kamu mau pindah ke antar bus, misalnya kamu tuh dari misalnya dari ini ya, dari Monas ya. Sorry. Misalnya kamu itu dari Balai Kota naik 1A. Nah, kamu kan mau ke Blok M misalnya.
Nah, kalau harmoni kan nggak bisa, harus pindah ya. Jadi kalau kamu mau pindah itu di Tauke Klodok, baru bisa naik yang rute 1 ke Blok M. Pokoknya ke arah Bunsen lah, Bransis. Kalau 1A ya, kalau posisinya kamu dari Balai Kota. Jadi kayak gitu ya, untuk solusinya. Jadi jangan turun di halte yang terpisah, maksudnya tidak bisa pindah. Kayak rute 9 gitulah, Bransis. Karena rute 9 itu tertentu kayak Kuningan Barat, Pancoran Tugu, Cawang Uki, Slip Petamburan. Kalau di sini kan Glodok, Monas bisa pindah sama Tamrin, sama ini. Kalau Bank Indonesia enggak ya, Bank Indonesia terpisah. Jadi kamu bisa transitnya itu antara itu MH Tamrin, Monas, Glodok. Ya pokoknya itu untuk halte yang bisa pindah ya, Francis. Oke, mungkin itu aja ya, dan terima kasih sudah menonton dengan channel Wira Setiwak, dan terima kasih sudah mensupport channel aku yaitu di Wira Setiwak. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.